info guys, jika kalian mau cari-cari sepatu bola atau futsal dan perlengkapan olahraga lainnya, kalian bisa cek Instagram kami di Rival Sport. Info lebih lanjut bisa cek link di bawah ini. Pengamatan juga berada di sana, Bojong Pamuka, Getalia berjabat tangan para pemain dua tubuh kesebelasan, salam sportivitas. Sementara kita mendapatkan tumpang transfer Rp250.000 dari Oma Enzo Bojong Pamuka dari Kebun FC. Iya, memberikan umpan transfer Rp250.000. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, penuh berkah tentunya Oma Enzal yang didampingi bos Arai Costa tentunya setara. Gak terus setara hadir dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, lancar jaya bos Oma Enzal. Atas kiriman umpan transfer Rp250.000 dalam pertandingan sore hari ini. Kita lihat Kapten Kesebelasan menentukan upaya terhujung Pamukas. Mereka senyum, bercanda, namun saat kick off, saya rasa akan terjadi dapat menunjuk Pamukas. Itulah sepak bola menunjuk Pamukas. Kita lihat KPK Kesebelasan Anas Ninglu dari Tunggu Kesebelasan Metrik Putra Brother. Sementara Kapten Kesebelasan Arai dari Tunggu Kesebelasan Cicanta Rimon. Dan juga selamat datang kepada Bang Mul tentunya. Iya. Sore hari ini hadir, terima kasih kepada bos Oma Angel, umpan transfer Rp250.000. Iya, sore hari ini hadir tentunya. Dan juga selamat datang kepada Pak RT Ipul selaku pemilik manajer dari koleksi IFC dari Desa Curugweta. Dan juga ada Bapak Sumarto selaku tokoh sepak bola dari Muspika Kecamatan Curug. Sore hari ini hadir tentunya para bola untuk menyaksikan pertandingan. Kita lihat Bapak Wasit Zena oleh Ketua Pulau menjadi pengadil di partai final. Di kesempatan sore hari ini menciptakan dua bersama di sudut yang berbeda. Para pemain Tungku Kesebelasan Metrik Putra Brother dan juga Tungku Kesebelasan Cicantra Rimon di pertandingan sore hari ini. Cukup tenang tentunya Mustahir Tatang Hermawan selaku pemilik manajer di Tungku Kesebelasan Cicantra Rimon di pertandingan sore hari ini. Kita lihat Rika Saha kembali menjadi pemain berbahaya yang dimiliki oleh Tungku Kesebelasan Cicantra Rimon di pertandingan sore hari ini. Baik saudara penonton dan saudara bergar, Abang Duri Cacing Amabe dimanapun saja anda berada, salam jumpa kembali bersama dua kerabat serangka sore hari ini. Begini terletak Buna dan juga Bojong Pamukas, mari kita sama-sama alihkan kedua kelapan tangan mata kita ke seluruh pelosok lapangan sepak bola Persela untuk menyaksikan pertandingan kiko babak yang pertama. Kesebelasan dari Metrik Putra Brother, mereka berada di samping kanan depan tribun kehormatan, sementara Tungku Kesebelasan Cicantra Rimon mereka berada di samping kiri di depan tribun kehormatan dalam pertandingan sore hari ini. Kiko babak yang pertama baru saja berlangsung, sebuah tendangan percobaan dilakukan lewat seorang pemain Alvin Ju, rekrutan baru dari Tungku Kesebelasan dari Metrik Putra Brother. Apakah dia bola pemain Real Victor tentunya setara, lepas ke tendangan angkat umpan melaku, arahkan dia bola pemain Reja Sahar tentunya setara, pemain sekarang dari Tungku Kesebelasan Cicantra Rimon membiarkan bola menggiling keluar meninggalkan arena pertandingan. Olga Terzari membuatkan tendangan ke dalam pertama di babak yang pertama bagi Tungku Kesebelasan Metrik Putra Brother. Di babak yang pertama dalam pertandingan sore hari ini, lepaskan dia bola penjaga gawang Maulana teruncuk ke belakang, sempat tendangan angkat umpan melambung, arahkan bola ke sektor kiri tentunya setara, terlalu melebar sebuah umpan dilakukan membuaikan lemparan ke dalam saja bagi Tungku Kesebelasan dari Cicantra Rimon tentunya setara. Sudah dilakukan berebutan bola terjadi, datang satu pemain dari Tungku Kesebelasan Metrik Putra Brother, Kapten Kesebelasan lewat Anas Ninglu datang mencoba cek arah, gagalkan dia bola Bayi Safari datang mencoba Reja Sahar. Sebuah tendangan dia Bojong Pamuka langsung menekan para pemain Tungku Kesebelasan dari Cicantra Rimon, di mana memang sudah kita katakan Reja Sahar merupakan pemain yang paling berbahaya yang dimiliki oleh Tungku Kesebelasan Cicantra Rimon. Bojong Pamuka, iya, mencoba sudah mendekat awal babak pertama sejak kita terbunyi menjaga tabunan dan penyerang pergerakan Reja Sahar di sektor sayap kanan setelah melawan seorang pemain Paiso pertandingan yang mampu melepaskan sebuah pergerakan dan mampu menembak ancaman ke jantung pertahanan penjaga kawang Maulana dan kebanggaan pendiri penjaga kawang Maulana dan pertandingan kami menjaga tabunan. Terima kasih Bojong Pamuka, cukup menarik, cukup antar taman ke Matrada. Saya berkata melakukan sempat tatanan juara serangan dua Tungku Kesebelasan menit awal babak yang pertama dan pertandingan
Sang serahari di Benjamin Geranggang lepaskan sempat tendangan angkat umpan melambung tentunya setara Zekara umpan rantai ke belah Benjamin berikan dia bola arah tatakan bola pemain belakang berdengkung kesempatan Mete Putra Frado tentunya setara penjaga gawang Roda Irawan tentunya setara kirimkan tendangan rekan dia bola Andi Odang berebutan bola terjadi tentunya setara sundulan kepala dilakukan pemain Benjamin pantaskan dia bola pemain dengkung kesempatan Mete Putra Frado kapten kesebelasan arai Andi Odang umpan ke belakang rekan dia bola Wagi Wadika pemain pemain berpengalaman ditampilkan dua tim manajer dalam pertandingan sehari di kontrol bola dengan dada Andi Odang rekan dia bola pemain Wagi Wadika nama punggung 6 dengkung kesebelasan dari Cicantar Iwan tentunya setara berebutan bola terjadi lakukan tekanan tentunya setara kontrol bola dilakukan pemain nomor punggung 6 tadi Diki Pirasa umpan melebar ke satu kanan lepaskan tendangan patahkan lagi bola lewat materata pertahanan tunggu kesempatan jika teriwan di babak yang pertama dalam pertandingan sore hari di sebuah pelanggaran terjadi tendangan bebas bagi tunggu kesempatan Mete Putra Brother dengan menggunakan jersey merah dalam pertandingan sore hari dihadapi bola pemain Ufai nomor punggung 15 yang akan mencoba melakukan tendangan bebas sudah dilakukan secara rebutan bola terjadi menyusur tanah bola keluar meninggalkan arena pertandingan melaksikan lemparan ke dalam saja kirimkan sudah berebutan bola kontrol bola dilakukan pemain dengkung kesebelasan dari Mete Putra Frado tentunya setara tak ketinggalan pertandingan sore hari ini disaksikan langsung tentunya oleh Bang Cailani tentunya setara pengusaha ayam potong ternawa dari Kecamatan Legu yang juga hadir dalam pertandingan sore hari dikirimkan sempatan dalam Alpinju pemain baru dengkung kesebelasan Mete Putra Frado umpan melebar arahkan ke setor kanan dibuang bola tindakan pengamanan dilakukan Wagi melaksikan lemparan ke dalam saja begitu ku kesempatan Mete Putra Brother besutan Sang Rizal Bos Paisa telah pertandingan sore hari ini ya punya pamungkas apakah masuknya Adria seorang pemain Alpinju memberikan warna baru di partai final bagi tim kesempatan Mete Putra Brother punya pamungkas ya target kemenangan di putaran partai penutup partai final putaran final mendapatkan seorang pemain gelandang elegan pada kesempatan sore hari ini Alpinju diharapkan mampu merebut permainan di lini tengah dan harus berduel dengan seorang Benjamin dan juga Andi Odang dalam pertandingan sore hari ini saya rasa putaran tamunan ini ya yang mudah tentunya pada kesempatan sudah ada Alpinju harus sedikit mampu beradaptasi dengan para pemain yang sudah tampil sejak di putaran kedua. Terima kasih Bu Jumpa Buka cukup menarik dukungan pertama Lukawa Terada di mana ketika saudara menonton Bapak Lula Daman Huri selaku kepala desa dari Desa Cijantra Kecamatan Pegedangan yang mungkin barangkali juga ada menyaksikan pertandingan sore hari ini kedudukan belum berubah masih imbang tanpa gol Kecamata Jeru-Jeru 0-0 membuatkan lemparan ke dalam sudah dilakukan setara berebutan bola terjadi umpan rakan Yoga Pratama gelandang bertengkung ke 11 meter terjatuh pelanggaran cek arai membuatkan tendangan bebas bagi tengkung kesebelasan Mete Putra Brother di babak yang pertama dalam pertandingan sore hari ini. Kemudian selamat datang dan selamat sore kepada para pihak sponsor yang sore hari ini hadir memberikan dukungan di turnamen kompetisi sepak bola 16 bendera Raja Saputra Cup 2024. Ada Bos Eko Han tentunya setara pengusaha muda pemilik sepehan warna abadi yang didampingi Pak Haji Abuk juga hadir tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Doni Irvana rekanan tengkung kesebelasan Cicantar Ribon Raka Reja Saha nomor punggung 5 gagalkan dia bola kapten kesebelasan Anas Nigru mencegah kawan-kawan Bulanda dalam pertandingan sore hari ini cukup tenang tentunya setara dua timku kesebelasan sama-sama memiliki dua penjaga gawang yang memiliki segudang pengalaman dan tidak tergantikan dari putaran pertama sampai partai final dalam pertandingan sore hari ini tak kalah menarik ketat ada Bang Duyung dan juga ada para tokoh pemuda bahkan tokoh masyarakat dari Cicantar Ribon Desa Cijantra Kecamatan Pegedangan yang juga hadir tentunya dalam pertandingan sore hari ini lemparan ketat atas umpan melambung rakan bola ke jantung pertahanan lawan tungku kesebelasan Cicantar Ribon Sandi Bule yang menuju tentunya setara hentikan dia bola pemain Gilang Ramadan Yoga Pratama kontrol bola dilakukan hentikan bola pemain Wagi salah umpan dari Wagi tentunya setara derungkan bola ke tengah datang mencoba serta pemain Gunawan masih Gunawan putra arah bola umpan rakan Faisal Fahri kembali masih Faisal Fahri lepaskan tendangan kontrol bola dengan darah pemain Yamin bola ketat dilakukan Gunawan serangan dilakukan Gunawan salah pengertian tentunya setara hentikan kali ini bermain cepat dua tempuh kesempatan di menit awal babak yang pertama dalam pertandingan
sore hari ini cukup tenang menyaksikan pertandingan Aji 99. Ayah Jono menyaksikan pertandingan sore hari ini. Ketika saudara penonton dan saudara pendengar bertumpah ruah tentunya penonton hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Ya, bunyi pembuka cukup bermana hati-hati para pemain dari buku kesebelasan Jakarta Reborn Jengara. Sandi Bule tidak terkesan terburu-buru menjelangkan taktik strategi di babak yang pertama dan dalam sore hari ini. Ya, Sandi Sipilan terus ditanamkan untuk beberapa pasukan di kesebelasan Jakarta Reborn untuk mampu menjalankan skema kerakat dibalikkan dan kerakat dan pertandingan saya cukup bersabar para pemain dari pasukan Jakarta terlihat agak arai menjamin dan juga Adi Odan sebagai pengatur ritme permainan di tengah dan kesempatan sore hari ini. Terima kasih Bojo Pamuka, cukup menarik, cukup entertainment komentar Rada menunjukkan imbang 0-0 sementara kemencapkan. Terima kasih umpan melambung berikutnya Bojo Pamuka, kertas berwarna biru bertuliskan angka 5-0-0-0-0 50.000 rupiah umpan melambung dari Bang Haji Abok tentunya setara legenda hidup sepak bola dari Asam Gede Desa Kadu Kecamatan Curug tentunya setara yang terus sempat memberikan realitas 50.000 rupiah dalam pertandingan sore hari ini. Saya selalu panjang umur, banyak rezeki, penuh berkat tentunya Bang Haji Abok, legenda hidup sepak bola dari Asam Gede Pasir Randu, Desa Kadu Kecamatan Curug yang hadir dalam pertandingan sore hari ini. Sebuah kontrol dilakukan umpan ratan dan yoga, masih yoga pertama lakukan pekerjaan masih yoga, membuka ruang tentunya setara kesetra sebanan, tarik berudah ke belakang umpan ratan dia melah Alvinzo, berikan dia melah yoga, masih yoga, cukup baik kita lihat sebuah masih lakukan yoga, hilang angga kurang sempurna dari tentunya setara, hilang Ramadan, salah pengertian tentunya setara, berputar bola terzaring, kembali mencoba lewat Sandi Bule, gagalkan pemain nomor punggung 6 tadi tentunya lewat pemain Diki Pirasat, arahkan dia bola, kirimkan mencoba yoga, kapten kesebelasan Anas, Ningrum tentunya sudah, ya Bunyi Pamuka cukup menikmati permainan para pemain dari punggung kesebelasan Metrik, Putra berada tidak mendapatkan, tidak istirahat, tidak mencari persoalan, bagi stamina fisik mereka di dalam sore hari ini, Bunyi Pamuka. Ya, menilai permainan Putra Tabunan, waktu itu coba dilakukan para pegawai tengkutu Metrik Putra Prader yang merupakan para pemain binaan pada kesempatan secukup berhasil dari Putra Tabunan pada sore hari ini. Umpan 1-2 yang coba diperagakan lapangan mampu mengecoh pertahanan dan terlihat nampaknya ritme permainan dan juga tentunya posisi yang juga banyak dikuasai oleh para pegawai tim Metrik Putra Prader dalam pertandingan sore hari ini Putra Tabunan. Terima kasih Bojong Pamuka, cukup menarik, cukup antretama komentar Anda dan sementara kita mendapatkan umpan transfer berikutnya Bojong Pamuka dengan nilai transfer 100.000 rupiah. Umpan transfer dari Bos Holik tentunya setara pengusaha toko olahraga Big Spot dan juga Galeto yang juga memberikan realitas umpan transfer 100.000 rupiah dalam pertandingan sore hari ini. Terima kasih banyak tentunya, saya selalu panjang umur, banyak rezeki, penuh berkah, banyak kaya tentunya Bos Holik yang ada tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kita kunjung datang, skor masih imbang, kacamata ciri-ciri 0-0 tentunya setara. Dapatkan bola keluar Olga Tertari mengasihkan tendangan ke dalam. Tak kalah menarik pertandingan sore hari ini, disaksikan langsung tentunya Bos Angkun dari Oster Pagedara dan juga ada Bos Maco Rastafara selaku pemilik manajer Yuma Project FC tentunya setara dan juga rekan-rekan Berzulis yang barangkali tentunya ada menyaksikan pertandingan sore hari ini. Tak ketinggalan tentunya Oster Radial dari Sentul Curug juga ada tentunya menyaksikan pertandingan sore hari ini. Sebuah tendangan dilakukan, nampak bola keluar meninggalkan arah pertandingan, umpankan lamparan ke dalam tentunya setara. Ketika seorang menter gerimkan umpan rakan dia belajar arai El Capitano Kapten Recengku kesebelasan Cijantra Ribut tim yang datang dari desa Cijantra, salah satu desa yang seringkali menggelar turnamen kompetisi sepak bola 30 di bendera tentunya setara. Sebuah tendangan gagalkan dia bola pemain Fai, berikan dia bola pemain Gunawan penjaga gawang Maulana. Sebuah pengawalan ketat dilakukan penjaga gawang Maulana tentunya setara. Selamat datang dan selamat sore kepada Bos Bayu selaku pemilik manajer presiden dari BBP FC tentunya setara yang juga hadir tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Mengucapkan selamat datang dan selamat sore kepada timku dari mana tentunya Bos Bayu selaku pemilik manajer dari timku kesebelasan BBP FC juga hadir tentunya dalam pertandingan sore hari ini. 0-0 saudara penonton, kita lihat sama-sama kuat dua kesebelasan menjalankan pertandingan sore hari ini. Bukan hanya komandan, beberapa komhawa yang juga begitu antusias menyaksikan selama pertandingan sore hari ini tentunya setara. Para pengusaha, para kepala desa, para lurah dan juga para sekdes dan juga para legenda hidup sepak bola Tarkam dan juga hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Andi
modal, tarik bunda ke belakang, arahkan penjelasan di bule, memantarkan tempur-tempur kesebasan, Cicantra Rewon, menghindari racun darah tentunya setara, ketika seorang tetap penjaga kawan bawana, akan tumpang melambung tentunya setara, Wage Wardika, berarti pun dilakukan serapan Wage tentunya setara, umpan melewar, penjaga gawang Rona Irawan, rata mencoba Wage Wardika, dengan segudang pengalaman tentunya setara Wage Wardika, dan juga membawa tungku ke 11 Pandawa 17, ke babak semifinal tentunya setara, Reja Saha berbahaya, masih Reja Saha, lambatnya Reja Saha, sebuah pengawalan ketat dilakukan pemain belakang, Aisyah Bari dari tim kru kesebelasan Metrik Putra Prada telah pertandingan sehari dilempar ke dalam sudah dilakukan bola membentur pemain Gunawan Doni Irvana mulai berani meninggalkan cantum pertahanan tentunya setara Mekanan nomor punggung 12 yang dimiliki tim kru kesebelasan Cicantra Rewon memberikan tendangan sepak bola di pojok kiri penjaga gawang Maulana bagi tim kru kesebelasan Cicantra Rewon hadapi bola satu pemain belum masih memiliki tim kru kesebelasan Cicantra Rewon ataskan dia bola pemain Alvin Ju melambung bola tu darah sentulah ke pacek arah gagalkan dia bola Pai Safari biarkan bola keluar meninggalkan adalah pertandingan mengasihkan lampara ke dalam daya Victor pemanjang memiliki jiwa petarung tentunya setara ketika seorang penonton lebih dulu nampak bola keluar meninggalkan arena pertandingan memperkenalkan lamparan ke dalam bagi tungku kesebelasan Cicantra Rewon di babak yang pertama dalam pertandingan sore hari ini. Ya bunyi Pamungkas, kedudukan masih 0-0 untuk Pamungkas. Anda bisa melihat sore hari ini nampaknya Pais Safari dan juga Alas Negro sudah apa betul gaya permainan yang dimiliki Reja Saha. Apakah Reja menjadi perhatian lebih oleh pemain belakang ke 11 Metri Putra Baru untuk Pamungkas? Sering tampil bersama Putra Pamungkas baik Reja maupun seorang pemain Alas Negro berapa kesempatan selain itu tidak terlihat nampaknya dengan kembali menempatkan seorang pemain Reja Saha di sektor sokaran sementara diikuti oleh pergerakan seorang pemain Alas Negro yang posisi di lintai kiri untuk penahan laju serangan seorang Reja Saha atau pertandingan kelima di Tamburan. Terima kasih Bojong Pamuka, cukup menarik, cukup antar teman kilometer radang, suasana cuaca cukup mendukung ketiga dalam pertandingan sehari ini, ketika seorang mantan berputar bola terjadi kontrol bola dilakukan tentunya setara datang mencoba pemain Gunawan lakukan pergerakan masih Gunawan tekanan balik dilakukan para pemain dari tingku kesebelasan dari Cicantra Rewon dan juga tingku kesebelasan Metro Putra Brother Wage Wardika Sandi Bule pemain sayap kiri mantan pemain dari Barito Putra angkat umpan arahkan Reja Saha penjaga gawang Maulana dengan cepat tadi membuang bola tentunya setara meninggalkan pertandingan dan kami ucapkan terima kasih umpan melambung umpan semur daging dua kertas berwarna merah Rp200.000 umpan melambung dari pos macor Rastafara yang didampingi Dr. Iqbal dari Polda Metro Jaya tentunya setara yang berserta memberikan realitas umpan semur daging umpan melambung Rp200.000 dalam pertandingan sore hari ini saya selalu panjang umur banyak rezeki penuh berkah lancar saya tentunya bos Maco Rastafara pemilik manajer Yuma Project FC keluarga besar Barjuis tentunya saudara dan juga Dr. Iqbal dari Polda Metro Jaya yang hadir tentunya dalam pertandingan sore hari ini orang baik pasti berjumpa dengan orang-orang baik Bojo Pamungkas kita berikan apresiasi tentunya para pengamat sepak bola padang yang memberikan realitas totalitas tentunya dalam pertandingan sore hari ini berbentang belah terlari atapi bola pemain Gilang Ramadan bek kanan bertungku ke sebasan dari Metri Putra Brother membuka ruang tentunya setara Anas Negri membantu sebatang karam Masya Anas kembali Masya Anas akan lupa melapor mahal bola tempat dalam petikan ke udara kiper penjaga gawang Rona Irawan bertungku ke sebasan jika terlibat dalam pertandingan sore hari ini silakan ditawari Ning iya satu kupon Rp5.000 di partai final sore hari ini kenal-kenalan Cendra Mata turnamen kompetisi Raja Saputra ke 2024 ada 5 hadiah yang tentu akan kami keluarkan untuk Anda apabila Anda beruntung dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Bos Bayu kita lihat selaku pemilik manajer BPPFC tentunya setara yang masih setia tentunya menyaksikan pertandingan sore hari ini. Baik sudah menonton dan saudara mendengar untuk berangkat Pestra Lasa babak yang pertama kali dalam pengawasan rekan saya Bu Ujung Pamungkas dan inilah laporan yang silakan Bu Ujung Pamungkas. Ya baik terima kasih Bu Pegenjam Rata Bonadon kembali saudara pendengar, saudara penonton para bola mania, kedudukan sementara masih imbang kecepatan 0-0 dua tim sama-sama memburu kemenangan terlihat sebuah tendangan gila pelanggan melambung jauh sebuah alam bola coba dilakukan bola serang pemain Gilang sementara kembali dengan
kasih ke tendangan ke dalam Robert Irawan kali ini coba tapi Robert Irawan lepas saudara pendengar bola bola Padia mantan pegawai dari mantan kunci mantan pegawai dari sementara pendengar pusat ada itu tiga kali dikirimkan ke bola angkat pun pasti jauh ke depan rekan sementara Reja Saha kawal Anas Negrom rekan sementara Reja Saha arahkan kembali cek arah pentakan Al Gunjo bakaran balik Al Gunjo umpan terobosan kembali mampu dikawal lewat Ivan Bule kali ini arahkan sementara mentakan Yoga arahkan Al Gunjo Anas Negrom kali ini masih Anas ditampilkan kembali lepas terus sekarang ada apa kembali tentunya di kesempatan serangan ini rekan sementara Deflektor Al Gunjo pengatur ritme permainan lewat kembali sementara umpan terobosan lagi-lagi mampu dihambat lewat seorang pemain Ivan Bule arahkan dari Ivan berikan kembali mencoba Doni Irpana Paisa Pari kali ini ditampilkan Paisa lepas tapi teraja Andi Odang kuasai Aras Tigrum berikan pemain Yoga masih Yoga kita lebih bawah begitu keras wow lihat nampaknya saudara-saudara rambola masih berlebar tadi di sudut kanan penjaga kawan Rona Rawan tentunya dalam perbandingan selama ini terlihat pertandingan masih dalam tatapan ayah Jono tentunya pengusaha kuliner bersama-sama dalam perbandingan di kesempatan selama ini dan juga terlihat tentunya Haji Agung lepas tapi teraga pemilik Sempe Sandi Cahaya pada kesempatan selama dan juga terlihat Bos Olik Bos Bayu dari BBB yang sama-sama menyaksikan perbandingan selama ini kita nantikan sementara mata saudara pendengar cara bola Maneang pertahanan bebas atau mencoba sebuah serangan kali ini arahkan dilakukan bebas dan kembali mencoba lewat sisi sar kiri Doni kali ini lepas saudara Doni Irvana kali arahkan Reja Saha masih Reja dikawal ke tas Aras tentunya pertandingan kali ini kita nantikan sebuah tekanan mencoba Yoga bahkan arah bola seorang kanan terlampau keras pastikan lebaran kerana tak tentu teragang dan sementara kamu ucapkan terima kasih kiriman sebuah legalitas tempat tentu teragang satu lembar kertas berwarna biru tentunya Rp50.000 tentunya pada serari ini dari Bank RT Ibu lepas tentu teragang pemilik manajer koleksi tentunya dalam kesempatan serari ini terlihat tempat tentu teragang satu lembar kertas berwarna biru ucap tentunya pada serari ini terima kasih Bank RT Ibu pada kesempatan saya lepas tentu teragang ikan kembung pakai kecap umpan melambung ucap luar biasa kita nantikan jauh kali lepas saudara terlihat hanya masihkan ketangan kerahan tentunya di kesempatan sore hari ini kita nantikan sementara ada putra pegawai dari tunggu kecebelasan dari Jujantara ribuan lepas tentu teraga sementara terlihat member kita cukup tenang dari Buda Putri Jaya lepas tentu teraga sama-sama yang singkat pertandingan di kesempatan sore hari ini sementara terlihat lepas saudara pendengar para bola tadi yang ada kembali mencoba penguasaan bola dilakukan kali ini arahkan mentahkan kembali sementara Benjamin berikan ke sektor sayap kiri arahkan dia mencari berkira lewat serang pemain Sandi Bure arahkan Benjamin angkat pun passing Reja Saha mentahkan kembali Anas Tenggrum kita nantikan saudara-saudara penguasaan bola dilakukan Gunawan kali ini berikan ke belakang tadi mencoba arahkan Alvin Jo umpan terlepas Alvin Jo kembali mampu mentahkan lagi Marnika Sandi Bure kali ini Benjamin kuasa Benjamin lepas saudara arahkan kembali mencoba lewat serang pemain Rizky Barong berikan ke sudut kanan Rizky Barong tindakan arah bola oh umpan tangguh Faisal Fahri kuasa kembali pemain Yoga umpan terobosan berbahaya tidak jadi bahaya terlihat nampaknya saudara-saudara cukup sikap penjaga gawang sementara terlihat dalam perbandingan kali ini mengucapkan selamat sore selamat datang tentunya Bapak Haji Endo pemilik bola Putra Banten Jaya tentunya di kesempatan senar ini dan merupakan sponsor si turnamen Raksasa Putra Kap 2024 lepas saudara Bapak Haji Endo hadir dalam pertandingan di kesempatan senar ini kita nantikan sementara pencoba Gilang Ramadan Alvin Jo yang diburu gagalkan sementara Benjamin berikan ke belakang umpan terobosan mentahkan pemain Faisal Fahri kirimkan kembali ke tengah Benjamin kita nantikan masih Benjamin arahkan Sandi Bule kali ini masih Sandi lepas tapi teraga kita nantikan Wage Mardika masih Wage Mardika kita nantikan umpan tarik Wage Mardika Reja Saha Andi Odang Andi Odang lihat mampu dihambat lewat pertahanan lepas saudara-saudara Faisal Fahri luar biasa menjadi tambahan pada kesempatan saudara ini pengamanan dan
juga. Persib Bola belakang dari tim kubu kecerdasan Metric Putra Brother mampu mengawal Putra Tambunan. Ya, betul sekali Bojong Pamuka, kecerdasan dari Metric Putra Brother satra belakang mereka tampil kokoh, mereka mampu mencegah kedalaman berkali-kali, mereka mampu mematahkan serangan para pemain depan dari kubu kecerdasan jika terlibat di pertandingan di kesempatan. Kalau kita diamati ancaman lebih banyak memiliki para pemain cecah ribet Bojong Pamuka. Sore tentunya membawa tim Kebun FC meraih gelar juara kompetisi Wandai Liga Matahari di Stadion Mini Kecamatan Lubuk Pamacan Saudara bersama Bos Anggun. Tentunya kemarin sore cukup sukses membawa tim Kebun FC meraih gelar juara Pamacan Saudara. Kita lanjutkan kembali kali ini sementara mencoba tampil lewat seorang pemain Benyamin. Masih Benyamin, rakan jauh Benyamin, rekan kembali menggunakan pengarah tangkapan penjaga gawang Maulana. Kita nantikan kembali Maulana nafasnya saudara. Cukup tenang Maulana kembali dalam pertandingan kali ini. Kita nantikan sementara masih Maulana mencoba kembali timang sekulit manja. Arahkan angkat kompas itu berintasi garis tengah kawal Benjamin Yoga. Bagaimana terjadi kali ini? Sementara pilihan nafasnya di teraga bagi anda para penggemar kupon undian berhadiah. Masih ada kesempatan tentunya bagi anda. Silakan anda hubungi para petugas kami. Harga kupon satu lembar Rp5.000, 5 hadiah akan dikeluarkan pada kesempatan sore hari ini. Kita nantikan saudara. Sementara kembali liar tadi melebar keluar dari pertandingan. Arahan bola yang hanya menghasilkan tendangan ke dalam tentunya di kesempatan sore hari ini. Terlihat saudara diterangkan, saudara penonton, Bos Taher masih cukup tenang tentunya Bung Topik Hidayat, keluarga Bos Taher, Cicantra Ridon. Kita nantikan kundan. Bagaimana dilakukan Wage Merdeka? Wage Merdeka. Kita nantikan saudara-saudara. Pelanggaran yang terjadi Gunawan. Sedikit kenakalan dari Gunawan nafasnya saudara. Menarik seorang pemain Wage Merdeka. Kita nantikan Doni Irpana. Arahkan Doni Irpana. Mencoba kembali kali ini. Terlihat saudara pendengar, saudara penonton, para balapania, ketua umum kompetisi Bripka Yayan Afriana. Sementara kembali pada serai memantau pertandingan pertandingan teragam pada melalui video call tentunya di kesempatan sehari ini. Luar biasa. Kita nantikan kembali nampak saudara pendengar sebuah tendangan bebas ke kali ini. Hadapi para penggawa tim kubu Cicantra Ribon nampak terputar cuma dihadapi lewat serang pemain Benyamin. Masih Benyamin kali ini. Kita nantikan kembali Benyamin nafasnya saudara. Kembali kali ini anda akan menjadi saksi mata, saksi nyata saudara-saudara tim Manaka yang akan meraih gelar juara kompetisi RSK Projak Saputra Cup 2024. Sementara kembali pada kesempatan sore hari ini terlihat Bapak Jero Awi masih cukup balan tokoh masyarakat dari Nagrok nafasnya saudara. Kita nantikan kembali kali ini sebuah tendangan bebas ke pasukan tim kubu Cicantra Ribon. Terancam kembali gawang Maulana. Sebuah peluang dimiliki para pegawai tim kubu Cicantra. Kita nantikan arahkan berbahaya. Jepret. Lebar kali ini. Arahan bola coba dilakukan. Kita nantikan saudara-saudara. Kita kunjung datang kedudukan masih hutan kecamatan 0-0 dalam pertandingan sore hari ini. Hadapi penjaga gawang seterbaik PI kali ini. Kita nantikan PI dan ya. Panjang bersama dengan itu pemimpin jalannya pertandingan. Pada pemimpin panjang pertandingan